Sempat buron, seorang mantan kepala desa di Kabupaten Probolinggo ditangkap anggota Polres setempat. Selama buron, yang bersangkutan ternyata menjalani hukuman di Lapas Kerobokan, Bali atas kasus pencurian motor. Dibawa dengan menggunakan mobil Toyota TRDPO unit Pitcar Satreskrim Polres Probolinggo atas kasus korupsi, dipindahkan dari Lapas Kerobokan, Bali ke Rumah Tahanan Keraksaan Kabupaten Probolinggo. TR turun dari mobil warna hitam dengan tangan diborgol mendapat pengawalan ketat dimasukkan ke dalam rutan. Tim opsional dari Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Probolinggo berhasil mengamankan TR mantan Kepala Desa Kalidandan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Tersangka dijerat kasus korupsi BLTDD 2021 senilai Rp138.600.000. Tersangka TR diamankan dari Lapas Kerobokan Pulau Dewata, Bali saat menjalani hukuman kasus pencurian motor di wilayah hukum Bali. Ibtu Bagas Indra Kanit Pitkor pada Satreskrim Polres Probolinggo mengatakan sebelumnya yang bersangkutan sudah menjadi incaran kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana BLTDD di Desa Kalidandan. Pihaknya mendapat informasi kalau tersangka berada di Lapas Kerobokan, Bali hingga akhirnya dilakukan penjemputan. Nah, ini beliaunya dulu mantan kepala desa di Desa Kalidandan, Kecamatan Pakuniran. Ini saat ini kita lagi dipindahkan ya dari Lapas Kerobokan ke Kraksan. Ini kasusnya terkait korupsi PLT di dana desa tahun 2021. Untuk di sana dan kasusnya apa dan kenapa bisa dipindahkan kemana? Untuk yang di sana tadi saya tanya petugas lapasnya, kasusnya beliau terkait dengan curanmor. Berarti pemindahannya untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi kemarin ya? Ya, untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi yang ditangani unit tipikor Polres Probolinggo. Oke, itu kalau boleh tahu korupsi di tahun berapa komandan? Untuk korupsinya di tahun 2021 terkait dana PLT sama anggaran desa. Sementara itu, Alzuarman, Kepala Rutan Keraksaan, membenarkan penitipan salah satu warga binaan Lapas Kerobokan tersebut sesuai standar operasional prosedur yang berlaku, yang bersangkutan akan menjalani masa pengenalan lingkungan selama 14 hari dan dilarang menerima kunjungan dari pihak keluarga. Penegak hukum baik dari Polres Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Probolinggo menghimbau semua kepala desa di seluruh Kabupaten Probolinggo agar tidak bermain-main dengan dana desa dan menyalahgunakan kalau tidak ingin berurusan dengan hukum. Farid Falevi, JTV.